Hai teman-teman, di sini aku mau kasih tahu tipsnya buat kalian yang mau tanam bunga tapi bingung cara perawatannya. Aku di sini perawatannya cuma pakai satu pupuk aja teman-teman, dan ini tuh organik. Nah, awalnya bunganya sebelum berbunga seperti ini ya teman-teman. Ini setelah aku pangkasin daun-daun dan bunganya yang udah kering dan nggak produktif lagi. Jadi yang pertama, pastikan dulu bunganya tuh terkena cukup sinar matahari tapi yang nggak terlalu berlebihan. Jadi di sini aku taruh bunganya itu di tempat yang agak teduh tapi tetap terkena sinar matahari ketika pagi dan menjelang siang. Kemudian kita pangkasin daun-daun yang udah layu, udah ada bercak-bercaknya, dan untuk bunga yang udah kering kita pangkasin ya teman-teman, biar tanamannya itu memproduksi bunga yang lebih sehat lagi. Kemudian aku rutin beri pupuk organik cair, ini dari Infarm ya teman-teman, khusus untuk tanaman bunga. Di sini pakainya simple, aku cuma campurin 2 pump pupuk organik cairnya itu ke dalam 1 liter air dan kita siramin ke tanamannya setiap 1 minggu sekali. Gimana teman-teman, mudah kan cara perawatan bunganya? Oh iya, untuk perawatan pupuk organik cair dari Infarm ini itu khusus untuk semua tanaman bunga ya. Aku juga pernah tanam bunga mawar, baby rose, kemudian bunga krisan, bunga hias, yang warna lainnya juga ada, dan ada di video akhir-akhir ya teman-teman.